Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang wanita bisa menyembelih seekor ayam? Mohon jawabannya. Naam, ya. Wanita di dalam Islam itu terkait dengan masalah sembelih menyembelih hewan itu memiliki hak yang sama. Ya. Jadi ketika wanita menyembelih hewan yang halal, menyembelih ayam misalnya, atau yang semisalnya hewan yang boleh dikonsumsi dalam Islam, maka itu boleh. Itu boleh saja. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada seorang wanita yang mengembalakan kambing begitu. Tiba-tiba wanita itu melihat kambingnya akan mati dan dia menyembelih menyembelih kambingnya itu menggunakan batu. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan membolehkan mengkonsumsi kambing tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya hewan yang disembelih oleh wanita itu halal dikonsumsi, boleh-boleh saja. Dan wanita boleh menyembelih hewan itu. Itu pun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang lebih afdal menyembelih itu adalah laki-laki. Kenapa demikian? Karena dilihat dari kekuatan dan tenaga begitu. Ya. Namun demikian bukan berarti wanita tidak boleh menyembelih, boleh, tetapi yang lebih afdal kata Imam Nawawi ya itu laki-laki. Adapun wanita sah-sah saja boleh. Ya. Oleh karena itu tidak ada masalah ya. Wanita menyembelih menyembelih hewan begitu yang boleh untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam bissawab.